guys, balik lagi di vlog gue, Angga Herman. Jadi guys, hari ini gue mau nge-review 3 merek bakso aci dari 3 merek yang berbeda gitu. Jadi gue order dari Belanda bakso acinya karena di Finland itu nggak ada. Jadi ya, yang pertama gue mau review bakso acinya Maigun. Gini, tuh. Jadi ini bakso aci Ivan Gunawan kayaknya, ya kan? Tuh, Maigun. Terus yang kedua, gue mau nge-review dari bakso aci Geprek. Nggak tahu brandnya dari siapa pemiliknya, ownernya. Yang penting beda gitu rasanya. Terus yang ketiga ada bakso aci Baper. Terus sambal mercon tulang rangu. Terus yang kalau yang ini apa sih, bakso Geprek enggak tulang rangu kayaknya, ya kan? Tapi kita mau review. Terus yang satunya lagi Maigun. Yang ini, oh ya, yang ini tulang rangu juga guys, nih tuh kayak gini. Oke, jadi kayak gimana rasanya, gue bakalan review. Gue merebus dulu, jadi gue bakalan liatin ke kalian semuanya, jadi isinya apa aja gitu, ya kan? Terus pedesnya kayak gimana gitu, oke? Ya. Nah, jadi di kemasan dalam bakso aci Maigun ini ada bakso acinya, di dalamnya tuh tulang rangunya kelihatan. Terus mungkin ini kayak apa sih, kayak somai-somainya gitu. Terus ada kerupuk kayak pilus gitu ya. Terus ada ini apa sih namanya, jeruk limau. Terus ini kayak apa sih namanya, kayak masakonya gitu ya kan. Terus yang ini sambal. Terus yang ini mungkin kayak bumbu kuah kali ya. Nah gitu, jadi ini dalam satu kemasan di bakso acinya Maigun. Dan kita mau didihin dulu. Oh shit. Jadi guys, bentukannya seperti ini, bakso aci Maigun. Ini yang udah ready to eat-nya, jadi siap untuk dimakan. Tuh kayak gini. Oke, bentukannya kayak gini nih guys. Tuh, nggak kelihatan ya. Jadi kita mau coba sekarang. Enak-enak banget rasanya. Pedes, tapi pedes biasa aja. Tulang rangunya juga berasa. Terus pilusnya juga berasa. Pedes tapi nggak pedes banget gitu loh guys. Kalau yang brand pedes gitu ya. Aku kan level pedesnya tuh pedes pakai banget gitu. Jadi pedes enak sih. Ini review bakso acinya Maigun. Enak. Rekomend guys. Karena enak banget. Nah, dan yang kedua, aku mau review bakso Geprek dari Sami Raos. Nah, kayak gini bungkusnya. Tuh. Jadi di sini ada kayaknya ada tahunya, ya kan? Tuh. Jadi sama aja direbusnya sekitar 5 sampai 10 menit. Oke, jadi kita rebus sekarang ya. Nah, dan dari bakso aci Geprek ini udah dalamannya ya guys. Jadi ada bakso acinya, terus ada tahunya, terus ada pilus, terus ada penyedap rasa, dan mungkin ini sambalnya.
Terus ada juga itu, apa sih namanya, jeruk nipis. Cuma saking aku taruh kemarin kan belinya di Belanda tuh, jadi di postingnya agak lama nyampe kesini ke Finlandnya. Jadi jeruk nipisnya aku buang karena busuk, udah busuk. Untungnya aku punya, bukan jeruk nipis, jeruk limau, sorry. Untungnya aku punya jeruk limau sendiri, jadi nanti aku pakai juga pakai jeruk limau sendiri, oke? Okay guys, jadi aku mau cobain yang bakso aci geprek ini. Ini yang kayak gini dari Samuel Ross. Terus ini baksonya. Tuh. Enak guys, cuma nggak ada tulang rambutnya dalamnya. Jadi kayak bakso aci, kayak cilok gitu. Cuma pakai kuah. Tapi enak. Terus pedesnya pedes banget. Enak pas untuk ukuran orang-orang yang doyan makan pedes. Gitu. Berasa enak juga sih. Gitu. Berasa rekomen juga guys ini. Tapi nanti ada the best the bestnya. Dari tiga bakso aci ini yang mana yang gua suka gitu, kayak gitu. Kuahnya juga enak, enak, rekomend guys. Nah, dan sekarang kita mau review juga bakso aci dari Baper. Tuh. Homemade dia bilang kayak gini. Terus belakangnya direbusnya sama jadi 5 menitan gitu. Jadi ini belakangnya guys. Tuh kayak gini. Oke, dan sekarang kita mau rebus. Dan ini juga sama kayak sama tulang rangunya juga. Nah, jadi ini adalah isinya. Jadi ini tuh tanpa plastik lagi, which is bagus gitu. Soalnya jadi nggak banyak plastik gitu, ya kan? Terus ini bakso acinya, dan ini ada kayak siomay, terus tahu, terus sambal, terus penyedapnya, terus sama jeruk limau. Jeruk limaunya udah busuk guys, tapi nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi guys, ini bakso. So aci dari Baper kayak gini. Gak ada pilusnya. Nah, ini baksonya. Kita coba ya. Enakan mana dari tiga itu? Sebenarnya ada lagi satu lagi guys, namanya bakso teh santai atau apa gitu. Terus tapi gue lupa masukinnya gitu, masukin ke vlognya karena udah nggak kuat kan, pengen ngerasain apa namanya bakso aci itu kayak apa sih gitu. Gitu ternyata nih, ya kan? Enak guys, isinya tuh ada tulang rangunya tapi nggak sebanyak tulang rangu kayak yang di Maigun gitu. Kalau di Maigun itu banyak banget, dia dalamnya tuh gede-gede gitu. Pedasnya juga pedas tapi nggak pakai banget, nggak kayak bakso geprek itu. Bakso geprek itu pedasnya pedas banget, bagus dia kayak gitu. Terus tahu, tahunya juga bentar. Ini tahunya. Tahunya sama aja sih, kayak di bakso-bakso aci lainnya itu. Kayak gitu guys. Dan ini somanya. Somanya enak.
Gak sama-sama biasanya. Kenyal. Nah gitu deh. Yaudah, jadi menurut gue ya, to the best besok aja dari tiga merek ini adalah Maigun menurut gue, ya kan? Jadi Maigun itu nggak pelit tulang rangunya. Tulang rangunya itu banyak. Terus juga ada pelusnya, ada apanya lagi ya. Banyak deh macam-macamnya dalamnya gitu. Jadi ya semuanya juga enak, semuanya juga rekomend. Tapi menurut gue ter the best tuh bakso aci Maigun, kayak gitu guys. Jadi segitu aja vlog review bakso aci hari ini. See you in the next vlog. Jangan lupa like, subscribe, share juga. Bilangin tetangganya buat subscribe gue, ya kan? Oke deh, have a nice day and tararengyu.